Yang mana yang mau dipegang? Iya. Belum. Belum. Masa diangkat aja kan? Oh. Dijet aja sih. Masuk. Mana handphone? Oke. Okay. Ya, ya, hari ini kita melaporkan atau memberi informasi, membuat laporan polisi ke Baris Krim atau Polri terkait dengan peristiwa pidana dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini penjualan tiket konser musik grup band Putri yang mana akan menggelar konser terbesarnya di Indonesia pada bulan November 2023 ini. Maka dari itu kita mewakili kuasa hukum dari 14 orang korban dengan kerugian hampir 30 juta rupiah. Dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut, yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial, dalam hal ini Twitter, kemudian ada Instagram dan juga ada Telegram. Maka dari itu kita hadir ke Baris Krim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi supaya proses ini ditindaklanjuti. Karena bagaimanapun juga pola-pola seperti ini sudah sering terjadi. Karena di beberapa korban kita juga, dia salah satu korban ini terkait dengan konser yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, yaitu grup band Blackpink. Kemudian ada juga kemudian dalam ini penyelenggaraan motor GP. Jadi orang-orang ini setelah ditelusuri, setelah kita sebelum kita mulai dari kita aja. Gimana? Itu masalah sisi. Berarti kita geser ke jalan. Bukan, itu mau mobilnya jalan aja. Macet kan? Ini mobil-mobil diesel lagi. Geser juga banyak orang. Nanti dia nabrak. Situ aja bang, depan ini aja bang, longgok bang. Tidak lagi, tidak lagi. Lagi lanjut aja, ngapain pakai dibeli berhenti anjir tuh, kemarah banget. Jadinya jadi aneh lagi, berhenti-berhenti. Ya, berantem. Oke ya, nah maka dari itu bukan hanya terkait dengan kerugian yang dialami dalam hal tiket Coldplay, tapi ada beberapa tiket yaitu seperti grup band Blackpink kemarin, Blackpink juga pernah mengalami kerugian, dan juga ada juga korban kita yang tergabung dalam nonton MotoGP beberapa bulan yang lalu. Nah pola-pola ini setelah ditelusuri ternyata namanya satu orang dan beberapa teman sindikat mereka, dan juga ada juga terkait dengan beberapa nomor akun bank yang sama seperti Mandiri dan Kesia. Maka dari itu kita hadir di sini untuk menyampaikan ke pihak berwajib dalam hal ini Baris Krim Mabes Polri untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam hal pencegahan terutama terjadi hal-hal ini seperti ini berlaku kembali. Kemudian yang kedua, kita juga berharap kepada para korban di sana, kita meyakini pasti banyak korban-korban lain di luar yang memberi kuasa ke kita. Maka dari itu kita berharap korban-korban ini untuk melakukan upaya hukum, karena kemungkinan itu bisa dikembalikan uangnya, akan ditelusuri bahkan itu dari nomor rekening itu akan diblokir, kemudian itu bisa disita dan itu bisa diputus untuk dikembalikan kepada pihak korban. Maka dari itu kita berharap korban-korban yang mengalami, masyarakat yang mengalami kerugian terkait dengan grup band tiket Coldplay palsu ini, kita menghimbau untuk melakukan laporan pihak kepolisian. Dan kami sendiri juga dari MZN Panel juga membuka call center untuk pengaduan tersebut.
Kemudian yang berikutnya, kita berharap pada tahun-tahun baris ini Mabes Polri, khususnya Direktorat Siber Mabes Polri, untuk membuka call center pengaduan. Karena bagaimanapun juga, penting bagi kami siap berwajib untuk proaktif supaya masyarakat yang di luar sana, yang mungkin barangkali di luar wilayah Jabodetabek yang kesulitan untuk hadir di Barreskrim bisa membuat pengaduan secara online. Ini yang kita harapkan pihak Barreskrim untuk membuka secara online. Modus penipuan, jadi kita juga menduga ya, mencurigai ini ada oknum yang bermain juga di beberapa promotor. Ya. Karena kenapa? Tidak berselang beberapa detik uang itu dibuka, namun langsung close. Maka dari itu kita mencurigai barangkali ada oknum yang di dalam itu bermain sehingga ini disapkan atau disopkan atau dilipatkan kepada agen-agen sehingga agen-agen memblokir semua sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses membeli tiket sehingga masyarakat mencoba untuk mencari jalan lain dengan cara mengakses lewat media sosial. Setelah mereka mengakses media sosial ternyata ada percakapan segala macam kemudian dipindahkan ke WhatsApp group. Disitulah ada transaksi yang satu sama lain saling memprovokasi, saling mendukung, padahal itu ada bagian dari sindikat mereka. Maka dari itu pola-pola seperti ini memang harus ditelusuri oleh para Mabes Polri supaya istiwa hukum ini bisa terang-terang. Bang, tadi kan abang bilang ada klien abang, ada belasan tadi yang memberikan kuasa ke abang. Itu terlapornya hanya satu aja atau mengandung ada? Kalau nama-nama terlapor ada 5 orang ya. Karena di dalam pada saat cat itu kan dia mencantumkan nama, kemudian mencantumkan nomor rekening. Nah itu semua kita sampaikan, maka dari itu nanti akan ditelusuri oleh pihak Barreskrim. Tapi barang tentu nomor-nomor itu sudah tidak aktif lagi. Maka penting dari akun bank tersebut bisa menelusuri nama-nama orang itu. Karena biasanya rekening bank itu kan tidak mungkin dia nama dan alamatnya palsu. Maka dari itu bisa ditelusuri. Kalau nomor telepon barangkali sudah sulit karena sudah di apa namanya diblok ya. Tapi kita meyakini Barreskrim khususnya Siber Mabes Polri alatnya mungkin bisa menjangkau. Bang, tadi laporan masih kita ketik tadi terjeda waktu sholat Jumat. Maka selanjutnya kita lakukan untuk bisa update sama kawan-kawan. Bang, tadi kan dijelaskan juga bahwa korbannya juga sebenarnya ada juga pernah jadi korban yang sama di konser Blackpink. Nah, ini alasannya apa, Bang? Karena kan dari promoter sendiri juga menekankan jangan. Ada korban, salah satu korban itu dia melalui media sosial. Dia lewat Twitter, kemudian ternyata dia transfer 9 juta, enggak tahunya tiketnya enggak dia dapatkan. Dia hubungi ternyata sudah di-block. Karena antusias mereka fans sama grup band Coldplay, maka dari itu namanya kalau orang sudah pen berat kan kita nggak bisa mencegah. Akhirnya dia mencari pilihan lain melalui Instagram. Dia transfer lagi 3 juta, ternyata hal yang sama ternyata ditelusuri itu sindikat yang sama. Maka dari itu kita himbau kepada dia melakukan upaya. Maksudnya apa bang yang meyakinkan? Karena kan dia udah pernah menjadi korban juga sebelumnya. Apa yang membuat dia yakin gitu bang sampai akhirnya mau lagi? Dia sangat ngefan. Kemudian kedua apa namanya pengaruh sosial karena teman-teman di kantornya juga ikut apa namanya nonton konser itu maka dia pun juga harus ikut konser itu jadi pengaruh sosial kemudian kedua ada ngefans terhadap band tapi setelah tertipu ini dia merasa jerah dan kita pun berharap kepada promotor untuk mengakomodir para korban ini paling tidak korban ini bisa menikmati konser itu. Kalaupun tidak bisa gratis, ternyata bisa di 50% mereka bayar. Maka bagaimanapun juga ini tanggung jawab promotor juga untuk melakukan pencegahan ini. Tapi mereka tidak melakukan itu. Yang juga patut diduga bisa jadi tiket-tiket itu yang secara online tiba-tiba langsung berapa detik, berapa menit langsung tidak bisa lagi diakses. Barangkali promotor-promotor mensahkannya atau hire agensi yang memblok tiket itu sehingga masyarakat di luar tetap mengakses sehingga masyarakat tetap mengakses pilihan yang lain. Nah ini kami pikir promotor juga harus mengambil sikap. Paling tidak korban-korban yang melapor ini dia kemudian kemudian dikasih tiket gratis. Kalaupun tidak ya 50% mereka harus membayar. Artinya apakah ada iming-iming lain gitu bang dari sisi harga emang lebih murah atau gimana gitu bang? Tidak, malahan lebih mahal. Malahan lebih mahal. Ada satu korban dia kemudian 18.500.000 rupiah. Hanya 3 tiket, jadi tinggal dibagi 3 berapa ya. Jadi memang harga tiket yang minimal 800.000 itu bisa melonjak ya. Jadi itu bukan pilihan harga murah atau rendah, tapi memang keinginan dari masyarakat yang ingin menonton tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu sehingga mereka tertipu. Bang, mungkin bisa dijelasin bukti-bukti yang dibawa dalam laporan ini apa aja bang?
Barang tentu ini bukti elektronik ya, ada yang kita sudah siapkan, kita print, yaitu pertama barang tentu KTP pelapor, kemudian kedua adalah rekening koran, kemudian adalah bukti transfer, kemudian nomor akun banknya pelaku, kemudian nomor handphone pelaku, kemudian bukti cash melalui WA, Instagram, dan Twitter. Mungkin tambahan ini ya, tambahan buat teman-teman. Jadi ini kan kejadian berulang-ulang ya, para korban seperti ini ya. Kita juga ada korban yang sudah dua kali melakukan tertipu lah ya, pada saat konserving, Blackpink ya, terus satu lagi sekarang Coldplay. Oleh karena itu sebenarnya ya, kita sangat mengharapkan adanya usaha preventif ya, dari para sahabat kita itu di cyber untuk melakukan patroli ya, melakukan patroli terhadap kira-kira adanya akun-akun yang kira-kira itu yang tidak terdapat, tidak terverifikasi. Oleh karena itu preventif selanjutnya tidak hanya untuk para apa namanya cyber, tapi untuk masyarakat juga, untuk para penonton yang akan membeli ya tiket, supaya mereka mengecek apakah justip, jadi kan pakai justip nih rata-rata nih di Instagram, Twitter, apakah terverifikasi apa enggak. Terus dilihat juga apakah saat melakukan misalnya melakukan COD ya, itu bisa dilakukan. Jadi dilihat apakah mereka nanti di atas atau ke venue. Hal seperti itu sebenarnya dinamakan hal-hal preventif. Itu yang kita ungkap kepada teman-teman.